بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin di hari yang insyaallah penuh dengan ilmu ini kembali lagi saya Ali Zayana... menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Cahaya Hati Indonesia pada kesempatan kali ini kita siarkan dari studio iNews MNC Tower Kebon Sirih, Menteng, Jakarta. Dan tema kita pada kesempatan kali ini Al-Quran sebagai penolong. Insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Fikri Torik, ...Ustazah Lulung Mumtaza dan Ustaz Munawir Ngacir. Terima kasih untuk kori akikah kita ada Mimi Jamilah. Baik uh, ngobrol sedikit dengan Neng Mimi Jamilah nih. Neng kalau misalnya sekarang kan berarti kan stay at home. Nah sebagai ibu rumah tangga apa nih oh, untuk trik-triknya? Apa ngajarin ngaji sama anak? Karena kita kembali ke Al-Quran nih tema kita nih. Uh, pastinya... Main sama anak ya, mm -mm. urus anak. Mm -mm. Kemudian, uh, karena ini momennya lagi musibah, ujian juga ya. Mau harus kembali sama Allah gitu, heeh, mm -mm, but baca Quran, banyak doa biar wabah ini segera berakhir. Amin ya Allah ya kirim ya. Al-Qur'an sebagai penolong dan alhamdulillah alamin. Saat ini sudah bersama Ali guru kita yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Fikri Namun sebelumnya Ali ingin memberikan informasi buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita di @cahayahati news. Insyaallah nanti akan ada rekan Ali Said Bajuri yang akan memandu. Assalamualaikum waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yassalam. Ya Salam Ya Salam Ini ya tetap semangat Tetap Ya dong harus Ya insyaAllah ya Kita ini hanya makhluk hmm, 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 hmm. Pencipta kita adalah Allah Subhanahu hmm, hmm, Wa hmm. Insya Allah selama kita beriman kepadanya hmm kita takwa kepadanya kita dalam penjagaan Amin. Allah. Ya salam. Ya salam. Baik, uh, Sheikh Syekh ini memang apa ya banyak yang bilang was was. Terus pada saat kita was was, pada saat kita takut panik maka otomatis kalau menurut kedokteran imun di tubuh kita turun. Pasti. Nah, pasti turun. Doa atau penolong kita satu satunya adalah Al Quran. Betul, nah, bagaimana sih, Syekh? Mungkin sedikit kita kembali lagi ke Al-Quran. Mungkin kemarin-kemarin Al-Quran itu hanya dibaca Ramadan, yeah. ditaruh di atas sampai berdebu, Syekh. Ya, oh. nah, ini bagaimana Al-Quran uh, menjadi doa atau menjadi penolong buat kita, silakan, Syekh. Ya, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi, 'Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain amma ba'd. Sahabat cahaya hati Indonesia, ya salam. Ya salam. Semua sehat insya Allah. Amin. Diluaskan rezekinya insya Allah. Amin ya Rabbal. Alamin. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengimani kenabian Nabi kita Muhammad Allah, salih, salih. sallallahu alaihi wa alihi dengannya Allah memberikan kepada kita anugerah yang besar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anugerah yang besar di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Tadi baru dibacakan dengan koriah kita. Surah Al-Isra ya, ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami turunkan Al-Qur'an kami turunkan Al-Quranul Karim. Siapa yang turunkan? Allah Rabbul Alamin. Pencipta alam semesta. Yang bisa menyembuhkan setiap penyakit. Yang bisa mengeluarkan kesulitan. Yang bisa mengangkat derajatmu wahai sahabatku. Allah yang turunkan Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran itu ada apa ya Allah? Ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Di antara apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim adalah di dalamnya ada obat. Tidak dikatakan obat buat penyakit tertentu, tapi Allah katakan syifa obat artinya apa? Buat semua penyakit. Tidak dikatakan ini obat sakit kepala, tidak. Atau obat hanya obat untuk obat orang lagi kesurupan semuanya obat buat semua penyakit yang anda ketahui maupun yang belum diketahui maupun yang akan datang semuanya obatnya adalah Al Qur'anul Karim ya salam, yes. yes, salam. warahmatul lil mu'minin dan Quran ini adalah rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita ingin merasakan rahmat kasih sayang Allah, jadilah orang-orang yang betul beriman bahwasannya Al-Quran adalah sebagai obat bagi kita semua. Dan Allah katakan, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا Tidak bertambah bagi orang-orang zalim. Siapa orang zalim? Yang ninggalin Quran, dia zalimi dirinya sendiri. Yang tidak mau baca Quran, tidak mau memahami Al-Quran tidaklah bertambah bagi mereka kecuali kerugian nggak bakal beruntung. Makanya ada kisah nih. Habib Ali ada kisah. Insyaallah. Allah. Kisah ya salam minta. Ya salam. Jok menengah yuk. <laughs> ada kisah. Kisah dulu. Di zaman Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Ada sahabat Nabi namanya. Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda beliau sekali waktu lagi jalan nih sama beberapa sahabat-sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dalam satu perjalanan begitu lagi jalan. ini ada teman-teman juga kita di sini nih alhamdulillah lagi dengerin semua nih Insya Allah semua habis ini udah nggak ada yang uh, pesimis lagi. Semuanya harus yakin obat ada di dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang kasih itu obat? Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Said Al-Khudri lagi waktu jalan di satu perjalanan tiba-tiba datang ke salah satu dusun. Waktu nyampe di salah satu dusun tiba-tiba ada mereka ya mereka bilang sama penduduk dusun, siapkah kalian menerima kedatangan kami? Kami mau numpang nginep sebentar di sini ya, karena kan waktu itu sudah mulai malam kan, kita mau nginep di sini. Oh enggak enggak enggak, enggak. kalian orang asing, jangan masuk. Eh tiba-tiba pada saat mereka mau jalan ini, sahabat-sahabat Nabi mau jalan, ada satu orang. Wahai tamu-tamu kami, sebentar ya. Ada apa tadi kamu mengusirku? Enggak sebentar. Ini kepala suku kita. Hmm. Kepala dusun kita. Baru tersengat. Apa? Kala jengking. Kala jengking. Kala jengking. Tersengat kala jengking. Itu pernah enggak tersengat? Insya Allah enggak akan jadi. Insya Allah ya enggak ya. Naudzubillah imin. Dalik. Dali. Tersengat kala jengking. Wah sekarang badannya meriang badannya apa? Meriang, humma, demam sekali tinggi. Dan di sini para dokter, maksudnya para tobib di masa itu, saat itu di situ, itu sudah menyerah. Mungkin kalian bisa baca-baca doa untuk kepala suku kami. Ayo, ayo. Ada di antara kalian yang bisa, ya eh, bismillah. Inilah hebatnya sahabat Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. mereka tahu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka Al-Qur'anul Karim bermanfaat untuk segalanya. Datang dibacakan sama Abu Said Al-Khudri, ada riwayat air air apa? Bukan air putih ya. Kalau air putih itu susu katanya. Air bening. Air bening. <laughs> ada orang minta air putih, ya. dikasih susu. Anda minta air putih." Ini dia putih, susu. Susu. So -so. yes, ya sana. Salah. Akhirnya dikasih air bening dibacakan suratul Fatihah cuma dibacakan surah Al-Fatihah tapi bacanya dengan keyakinan penuh dan memang orang ini orang yang mengamalkan suratul surah Al-Fatihah beliau baca suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بجأكم سورة الفاتحة لمنهم فشربه لمنهم itu air yang الفاتحة Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan kepada kepala suku itu. Dan ini kisah-kisah ma'ruf. Kalau anda buka tafsir Ibn Kathir ada di sini. Bahkan banyak daripada ulama ahli hadis yang meriwayatkan ini. Termasuk al-imam Bukhari. Jadi Masya Allah saking senengnya nih kepala suku. Dia mau dikasih hadiah nih berupa kambing. Cuman sahabat ini soal halal haram benar-benar ngejaga. Takutnya merasa ini tidak halal gitu karena kan cuma membacakan al-fatihah masa perlu dia dan nggak minta memang kata dia ya udah tahan dulu kita mau nanya sama rasulullah kata nanya dulu sama rasulullah sebelum menerima itu kambingnya kata nabi saw nabi saw bercanda dengan sahabatnya karena nabi saw juga tidak selalu menyampaikan dengan cara-cara yang serius Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menyenangkan hati para sahabatnya. Kata Nabi sallallahu "Bagianku mana?" Artinya menunjukkan bahwa itu diperbolehkan, enggak ada masalah. Bukan Nabi minta, Nabi enggak, cuman menunjukkan bahwa itu tidak masalah karena tidak diminta sebelumnya. Kecuali ini, Anda bacain, nanti Anda dikasih apa? Ya? Nah, itu yang enggak boleh. Ada yang enggak begitu modelnya? Ada banyak-banyak ya. Jangan, jangan. Jangan, ya. Kita ilmu dari Allah, kita berikan dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, intinya begitu. Nah, ditambah lagi yang perlu kita ketahui adalah bahwa selain dari bacaan-bacaan Al-Quran itu menjadi obat buat tubuh kita, makanya banyak baca Al-Quran aja kalau kondisi kayak begini: baca sehari satu jus minimal. Insya Allah, badannya sehat, waktu baca taruh tuh air, air apa, bukan air putih, air bening, air bening. taruh di depan. Bacain tuh apa yang kita baca habis gitu kita minum. Kemudian apa? Di antaranya ada obat-obat yang terdapat dalam Al-Qur'anul Al Karim. Hmm. Seperti fa'auha rabbuka jibal ibuyuta wa syajari wa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada lebah. Lebah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sarang-sarang di bukit-bukit di gunung-gunung. Kemudian buat apa lagi? Kemudian disuruh buat sarang-sarang di mana? Di? Di pohon-pohon kayu. Kemudian dan apa yang dibuat oleh manusia? Artinya diternak oleh manusia. Allah perintahkan itu. Thumma kuli min kulli thamarat. Kata Allah, hai hey lebah. Makan dari buah-buahan yang disediakan. Ini Allah yang katakan. Hah? Fasluki subula rabbiki zulula ikuti arahan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditakdirkan kepadamu, ikutin aja. Kemudian apa kata Allah? Ya khruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Keluar dari perutnya lebah itu suatu minuman yang warnanya beda-beda. Apa kata Allah? Fihi syifa'ul linnas. Di dalamnya ada obat buat seluruh manusia. Allah tidak katakan lagi penyakitnya apa. Semua penyakit. Sifa linnas. Ini obat buat seluruh manusia. Mau orang Arab, mau bukan orang Arab. Mau yang beragama Islam, mau yang tidak. Ini sifa linnas. Obat bagi seluruh manusia. Ini Al-Quranul Karim. Hah? <tuhvic> Ini adalah apa? Ini adalah suatu bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mau berpikir. Ini madu. Kita minum madu tiap hari. Madu. Madu <tik> <tik> Antum sering minum madu enggak? Wah, oh, itu harus ada uh, uh, Syekh di rumah terus ada jadi madu yang ada madu pahit, hmm. ada madu yang emang ada madu ini macam-macam ya? Memang kan? madu mukhtalifun alwanuh. Allah bilang banyak macam-macam warnanya. Hmm. Terus apalagi hadis Nabi habbatus sauda. Hmm. Dawaun obat dari semua penyakit. Cuman yang saya mau tekankan lagi soal tidur. Hmm. Tidur kalau malam jangan terlalu malam. Bener. Paling telat jam 10 udah bobok deh, udah tidur. Bangun jam 3 atau jam 4, kemudian tahajud kemudian sholat subuh jamaah, ya, kemudian baca wirid pagi, jangan lupa, dan jangan tidur pagi, jangan tidur pagi. Ada sunnah kailulah itu di atas jam 10 sebelum zuhur udah bangun, sama jangan tidur abis asar, sama abis maghrib sampai isya. Jadi tiga yang kita hindarin tidurnya, tidur pagi, tidur abis apa, asar, sampai isya. Itu jangan kita tidur di situ karena itu biangnya penyakit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, manfaat. Ya, salam. Ya, salam. Masya Allah, alhamdulillah. Rabbil alamin ya. Masya Allah, banyak banget obatnya ya yang sekarang mungkin saat ini masih jauh dari Al-Quran. Yuk kita kembali ke Al-Quran. Setiap huruf-hurufnya akan menenangkan hati. Kalau misalnya hati kita tenang, jauh dari kepanikan, imun kita naik. Insya Allah kita sehat. Dan juga kalau nggak ada, ada, salahnya mulai sekarang siapin madu ya. Konsumsi madu ya. Baik, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan Ustazah Lulung Mumtazah. Dengan subtema kita, cara Islam menolak Balak tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.